Assalamualaikum ibu guru dan teman-teman. Rere akan mempraktekkan pelajaran MTK tentang mengisi volume botol menggunakan gelas. Kira-kira berapa ya satu botol ini diisi air? Oke, sekarang kita mulai ya teman-teman. Ini dia airnya. Nah, botol ini volumenya 500 ml dan mau kita isi dengan cangkir ini. Kira-kira supaya botolnya ini penuh berapa gelas air yang kita butuhkan? Yuk kita hitung. Pertama ini kita buka dulu ya. Isinya sampai penuh ya. 1, 2, 3. Nah, airnya sisa dikit nih, ibu guru dan teman-teman. Ternyata yang kita butuhkan dari 500 ml botol ini, ternyata yang kita butuhkan adalah 2,5 gelas air yang kita butuhkan. Nah, ibu guru dan teman-teman, itu dia praktek MTK mengisi volume botol ini menggunakan